أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خذوا له وقد أفضى بعضكم إلى بعدي وأخل منكم Dengan Azim Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Daeng Syawal Mubarak. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, Masya Allah, saat rumah tangga seperti tali yang akan rapuh. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Abay Ghifran. Assalamualaikum Ustaz Abi, Masya Allah. Waalaikumsalam. Akhirnya sehat. ketemu di sini kita, <laughs> Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik Ustaz, dari awal tadi kita memang paling nikmat nih, karena kita udah membahas tentang keluarga. Luar biasa. Dan memang yang namanya keluarga, gak pernah ada yang lurus-lurus lurus aja pasti ada masalah di dalamnya. Masuk rumah tangga, masuk gerbang yang baru. Masya Allah, mohon ilmunya guru silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في مكام تنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiul habibul kirim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du Yang sama kita hormati Bang Ali Zainal mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah segenap para pemirsa cahaya hati Indonesia dimanapun berada mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesabaran selalu memberikan rasa syukur sehingganya rumah tangga kita ada dalam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala tema yang kita angkat saat ini begitu luar biasa Bang Ali di mana seseorang itu tidak ada yang menginginkan rumah tangganya dalam kehancuran. Benar saat kita pertama rumah tangga semuanya pasti ingin bahagia bahkan ada satu syair duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau kalau baru rumah tangga berasanya jadi bidadari berasanya jadi raja sehari betul-betul cuman itu baru gerbang pertama semuanya indah terasa karena sebab kenapa dia belum memasuki fase-fase selanjutnya oleh bagaimana cara membangun rumah tangga ini agar utuh yang pertama adalah inamal a'malu bin niat niat rumah tangga ini menjadi penting dan paling utama sehingganya terkadang ada di antara kita hamba Allah yang mereka niat dalam rumah tangga ingin kaya ada yang begitu ada ada. Mana orang ya bang? <laughs> Niat rumah tangga itu kadang-kadang cuma hanya numpang pamer. Ada nggak yang begitu? Ada. Niat rumah tangga cuma hanya pengen dikenal orang, pengen viral, pengen jadi artis, pengen menjadi orang yang luar biasa. Mohon maaf kalau tujuannya dunia, tujuannya harta, tujuannya pangkat, maka cuma itu yang akan dia dapat. Oleh karenanya paling utama adalah innamal a'malu bin niat. Niat ini harus karena Allah. Sehingga ketika rumah tangga niatnya karena Allah dibangun dengan agama, dibangun dengan pondasi yang ada dalam tatanan hukum Islam, fa insya Allah rumah tangga ini tidak akan jadi sesuatu yang malah esok hari menjadi malapetaka dalam kehidupannya. Apalagi sekarang yang kondisi corona seperti ini. Mm -mm. Pandemi Enggak, kunjung kapan berakhir? Oleh karenanya, dibutuhkan agama dalam menjalani kehidupan. Banyak orang, bang, ketika kondisi saat ini, suaminya enggak kerja, banyak di rumah, istri di rumah. Akhirnya, apa yang terjadi? Karena imannya kurang, gara-gara cuma perkara kecil, berantem sama suami. Betul enggak? Benar, bang. Ada yang begitu, ada, ada mana orangnya? <laughs> Cuma ya. perkara kecil, wah wow, langsung berantem. Nah ini yang jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya melupakan Allah. karang kadang mohon maaf, suami marah, istri marah. Ada yang begitu, Bang? Mm -mm. Nah, harusnya agama nganjurin kalau suami lagi ngomel, istrinya diam. Suaminya ngomel, istrinya diam. Kalau istrinya ngomel, suaminya diam. Nah, saling menghargai. Ini kadang beda Suaminya ngomel, istrinya ikut nyaut. Yang terjadi apa? Tsunami. Iya, <laughs> iya. Kenapa sebab? Karena merasa benar sendiri. Disinilah dibangun agama dalam rumah tangga. Apa kata Rasul? Hiarukum, <tuh> hiarukum, linisa ikum. Sebaik-baik suami adalah siapa mereka yang paling baik ama istrinya, yang paling baik ama sama istrinya, jangan sama istri pelit. Ada yang begitu, ada. Ada, ada. Mana orangnya? Nih orangnya. Sama istri hitungan ada yang begitu ada? Ada. Kalau sama orang lain nyantunin, betul apa enggak? Benar. Uh, giriran sama orang lain baik, betul apa enggak? Ada, benar. Itu sama istri, masya Allah, hitungan ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? No. <laughs> Makanya kalau istri satu waktu gantian, kenapa? Karena suami ini figur, contoh bagi istrinya. Kalau kita nyontoin yang baik, pasti isinya baik. Tapi kalau suami yang gak nyontoin yang baik, jangan harap istri jadi baik. Suami main-main di rumah, main handphone mulu. Istrinya ngikut apa enggak? Ikut. Ngikut. Nah ini. Jadi kebiasaan kita kadang-kadang. Handphone ini jadi kebutuhan yang lewat melebihi daripada kehidupan. Lagi tidur ditemenin handphone. Benar. Bangun tidur yang dicari? Handphone. handphone, lagi makan yang dipegang handphone, bahkan bang mohon maaf ke toilet yang dibawa handphone, ada yang begitu ada ada mana orangnya no no, <laughs> nah akhirnya cuma handphone dan handphone padahal masya allah rumah tangga ini harus dibangun dengan agama sehingganya kita berupayalah untuk bisa menghargai satu sama lain. Jadi kalau istri kita pengen soleh, rumah tangga kita pengen terjaga, tidak ada yang namanya pertikaian, tidak ada yang namanya kehancuran dalam rumah tangga, maka yang harus jadi contoh, jadi figur, jadi teladan, siapa? Suaminya. Nah artinya adalah apa? Hargai istri. Jangan pengen nuntut dihargai oleh istri, tapi suaminya nggak bisa menghargai istri. Ada yang begitu ada. Yeah. jangan pengen nuntut suami menghormati istri istrinya nggak bisa ngormatin suami ada yang begitu ada guru bahkan kata rasul satu gelas yang diberikan kepada seorang suami pahalanya seperti orang yang sholat sunnah seribu rakaat ini baru satu gelas gimana kalau pengen seribu pahala pengen sepuluh ribu pahala uh berarti sepuluh gelas sekalian galonnya <laughs> Nah, ini satu kebaikan bernilai kebaikan. Oleh karena adalah apa? Agama nganjurin sama kita, muasyarabil ma'ruf. Kalau ada masalah satu sama lain, diantar rumah tangga kita ini, tanya baik-baik tanya dengan akhlak yang baik, tanya tegur dengan akhlakul karimah sehingga adalah apa? rumah tangga bisa jadi contoh kebaikan buat orang lain. Kenapa bisa tidak menjadi tentram? Kenapa tidak bisa dirahmah? Kenapa tidak bisa menjadi sesuatu yang sakinah? Karena di dalamnya tidak ada rasa saling menghargai, tidak ada saling menghormati, repot, Bang. Baru sekarang banyak orang mohon maaf. Suami sama istri ketika dia berantem sebut-sebutan. Kurang bagaimana gua sih sama lu Ada yang begitu ada? ada? Mana orangnya? No. Tiap hari gua ngasih. Kurang bagaimana. Eh apa yang dikasih uang suami besoknya disebut lagi. Pan gua udah ngasih sama lu Emang udah habis. Ada yang begitu ada? Ada guru. Enggak usah kita sebut. Karena suami itu punya kesalahan. Istri lebih banyak ngomongnya. Iya uh -uh. apa enggak? Iya, beda. Makanya, ayo bangun dengan perbaikan. Ini kadang istrinya repot juga, sih. Bang, ada istri yang kalau punya masalah gara-gara cuma masalah perkara duit, ngomongnya panjang yang ujung, yang lama, yang udah lewat diomongin ke depan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. <laughs> Akhirnya urusannya kecil jadi besar sebab kenapa? Muter dari belakang. Ah, jangan sampai kita jadi orang begitu. Oleh karena Rasul nganjurin, ayo ketika suami kita lagi marah, istri diem. Istrinya lagi marah, suami diem. Kalau sama-sama saling bisa ketahui, mengetahui situasi yang terjadi, maka insya Allah tidak akan ada yang namanya perpisahan sehingga adalah apa rumah tangga ini belajar rumah tangga ini terus memperbaiki jadi kalau pengen sakinah mawaddah rahmah contohin dulu kita yang jadi suami, udah jadi contoh belum, udah jadi akhlak belum, udah jadi kebaikan belum, mulai dari kita bisa ngajakin solat berjamaah, pantas suami nggak pernah mau solat karena istrinya nggak ngingetin, begitu sebaliknya ada orang balik ke rumah nggak pernah solat jamaah, suami istri solatnya masing-masing, nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngajakin anaknya solat, kenapa sebab karena imamnya nggak pernah nyontoin, tapi kalau imamnya nyontoin pasti yang ngikutnya yang jadi uh, nemeninnya pasti ngikutin. Oleh karenanya rumah tangga tergantung kepalanya, tergantung orang tuanya, tergantung dari suaminya. Kalau kepala rumah tangganya soleh, insya Allah anak istrinya soleh. Tapi jangan jaminan pengen rumah tangga yang sakinah mawadah waromah kalau kepala rumah tangganya jauh dari nilai-nilai agama. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Baik Masya Allah, terima kasih guru. Ada orangnya ada, ada no. Baik, dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Makanya kalau misalnya ada yang marah, yang satu diem mendingan ya. Jangan marah dua-duanya, pecah nanti Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.